yang terhormati Desa Ambarnya Kecamatan yang bertempat di Bapak Sawah Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar. Antisipasi itu termasuk pengiriman dari paket, Pak. Ya, pengiriman paket saya juga tadi lihat ada paket masuk. Misalkan di paket seluruh kita terima di sini orang dulu. Ya, kira-kira satu kali 24 jam. Ini tidak perlu datang sebelum dulu baru kita kasihkan ke dan juga ada anak bidan, anak perawat. Jadi mereka yang selalu mengontrol kami, mengasih arahan kami. Selain beliau-beliau juga sering rajin ke sini, nanyai keadaan anak-anak. Maka kami juga kalau vaksin bukan di sini, langsung ke sana. Maka maaf apa lurah, kalau anak sakit kami jarang buat ke rumah sakit sini. Kenapa? Saya telepon dokter, minta resep, paling beliau pergi ke apotek. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, sejak awal COVID sampai sekarang, alhamdulillah kita tidak ada yang sakit. Kecuali sakit gatal-gatal. Itu mah ciri khas santri itu, Mas. Ciri khas santri. Sakit gatal-gatal itu biasanya gini-gini nih. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi alhamdulillah, mulai begitu pun mengenai vaksin, ya mereka kita serahkan kepada orang tuanya masing-masing dengan bimbingan dokter ini. Karena kita punya grup, dokter ini yang rajin mengecek, ngasih kepahaman. Jika saya yang awam dengan COVID, awam dengan kesehatan pun, sekarang alhamdulillah bisa menjelaskan kepada orang betapa pentingnya menjaga kesehatan. Sebagaimana kata Bapak, kata Ibu tadi, bahwa COVID ini tanggung jawab kita bersama. Ya kita bersama, kita semua punya sehat. Ya tentu kita bersama adalah menjaga kesehatan ini. Nah beliau-beliau lah itu yang di grup ini selalu mengasih kepahaman kepada kami. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini anak kita semua sehat, tidak ada yang tersakit satupun. Dan karena kami juga selalu dipantau oleh beliau-beliau satgas di sini, dan juga langsung ada dokter-dokter yang di grup kami itu, kebetulan wali santri juga selalu mengasih amanah. Kalau Ustaz, minggu ini jangan terima tamu, siap. Kalau Ustaz ada keluar, siap. Kalau Ustaz anak minggu ini kasih makan ini, dikirim langsung uangnya sama dia untuk beli lauk-lauk yang enak. Siap. Ustaz minggu hari susu semua Ustaz, siap. Nah asal ada duitnya ya kita tinggal beliin. Alhamdulillah, jadi dokter-dokter inilah yang membantu kami. Sehingga alhamdulillah ada mobil ambulan di desa juga alhamdulillah belum pernah minjem. Karena memang setiap anak sakit kami telepon dokter, gejala apa Pak? Jadi kita video call, beliau kasih resep, kita beli apotek, alhamdulillah anak awal sehat kan. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang positif. Alhamdulillah mudah-mudahan gak ada terus ya, jadi begitu selalu kita jaga. Dan untuk tamu, alhamdulillah ini bapak-bapak aja gak kita pernah lakukan begitu. Biasanya tamu, ini ada yang jaga di sini, datang gak boleh masuk sebelum wudu, kemudian cuci muka, wudu dan sholat. Jadi kalau belum sholat, belum wudu gak boleh masuk ke dalam. Dari itu pun untuk ketemu saya apalagi itu gak bisa langsung. Anak-anak tanya dulu dari mana, baru bisa ketemu. Seperti itu. Makanya gerbang mohon maaf, selalu ketutup Pak, bukan pelit ya. Makanya biasanya kalau mau masuk harus kontak dulu saya, bisa baru bisa dibuka sama anak-anak. Seperti itu untuk menghindari lah. Tapi itu untuk menghindari bukan apa. Bukan kita mau nolak tamu, bukan. Tapi sama, memang sama di kontes yang lain juga. Iya, tempat ini bukan punya saya, bukan punya yang wakafkan, bukan punya Pak Kades, bukan punya sahabat-sahabat, ini tempat punya kita semua. Ini sahabat sudah punya umat, alhamdulillah. Dan untuk legalitas, alhamdulillah, ini tempat sudah sertifikat wakaf tanahnya. Dan yayasan kita adalah Abah namanya Ahbab Berhikmat Asbab Hidayah. Itu nama yayasan, nama lembaga kami Al-Alim. Ya, satu punya alhamdulillah ada, satu lembaganya. Dan sekarang kita lagi proses ngurus ijobnya, izin operasional pondok pesantren. Sudah naik ke level provinsi, lah kemarin udah dari tempat, dari tempat agama udah kesini, siapa lupa.
lupa saya sudah di apa namanya itu cek tes semua, alhamdulillah sudah lulus dan sekarang insya Allah tinggal nunggu asisten sudah kita urus. Kenapa kepada urus sekarang ya, karena kata dia seperti SIM kita ngurus itu ya harus bisa nyetir dulu baru ngurus SIM, begitu pondok ya jalan dulu baru diurus ijobnya. Alhamdulillah ini udah jalan 2 tahun sudah munasib dan santri pun sudah lebih dari 15 sudah munasib, maka kemarin alhamdulillah sudah di ACC semua, insya Allah ada lagi ijobnya. Alhamdulillah ini terima kasih dengan kunjungannya, terima kasih semua pengalaman-pengalamannya, mudah-mudahan kita bisa aman dan mohon selalu dinasihatin lah kita di sini, apalagi Pak Lurah ya, Pak Loyang, Pak Kadus, jangan bosan-bosan ini, sedikit-sedikit kami nih Pak, kami kalau ada apa-apa ya sama mereka lah, insya Allah selalu berkalu selesai, karena kalau bersama kan jauh, makanya jauh, kan? Nanti kalau mau nikah lagi baru Pak, maka sama beliau-beliau lah ya. Kemarin juga saya telepon-teleponan dengan Pak Yusuf, Pak juga selalu konsentrasi. Kami alhamdulillah ada nomor-nomornya, Bapak Bisa, Bapak Bim Kapita juga ada nomornya. Jadi insya Allah, dengan hati-hati sini juga ada nomornya, sehingga kalau ada apa-apa kami selalu konsultasi dengan kita. Alhamdulillah, jadi terima kasih ini semuanya, mohon maaf hanya seperti ini, bisa menyambutnya, mohon jangan kapok aja ya Pak ya. Nanti kalau kapan lewat, ditunjuk kehadirannya lagi, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.